Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya di tempat mertua saya. Tadi pagi habis nyari ini, beli ayam modusnya aja. Sebenarnya mau ambil ininya, ucus guys. Jadi rencananya sore ini saya mau mancing di tempat Pak Haji yang kemarin itu, yang itu dapat patin tapi mocel, nggak dapat sih mocel. Mata pancing saya sampai lurus dihantam patin. Jadi hari itu kan memang targetnya lain patin, targetnya nila. Hari ini saya targetnya patin pakai usus nih, pakai mata pancing yang besar. Gak bakal bengkok lagi. Sampai ketemu di lokasi mancing nanti sore. Mau makan siang dulu, bobo-bobo sedulu. Cus. Sampai ketemu di lokasi. Guys, saya coba pakai usus, lo akan dapat banyak. Jadi kemarin tuh guys, gak jadi mancing saya kesini. Soalnya ada keperluan, istri ada keperluan kemarin. Jadi langsung pulang aja. Hari ini baru sempat kesini. Jadi info dari pemilik tambak, bilang Bu Haji tuh setelah habis dikeruk, ini kan baru dikeruk ini tambaknya, kolamnya. Setelah habis dikeruk itu gak tahu ikannya tuh stres atau gimana, atau kaburan, tapi nggak ada yang jebol pak tambaknya. Oh ya, mancing sudah nak. Jadi ikannya tuh kurang matuk lagi, kayak nggak kayak semalam itu yang turun matuk. Tapi ya, semoga ada rezekinya, kita coba aja. Nah ya, biasanya kalau sudah lemparnya sudah dapat nila, patukan nilai-nilai yang tiga jari itu saudara ini belum ada satupun. Airnya keruh guys, padahal sudah 2 bulan dari waktu yang habis dikeruk itu, sudah 2 bulan waktunya sampai sekarang, cuma airnya masih keruh aja. Ini sudah mau masuk musim penghujan, semoga aja habis musim penghujan airnya jadi bagus, bilang Pak Haji tadi. Pindah lokasi guys. Dan tadi nggak ada senggolan, coba di seberangnya.
di lokasi ketiga, bagian pojoknya. Di lokasi kedua tadi sama, gak ada. Ikannya besar-besar, lewat-lewat aja. Semoga di sini mau nyangkut. Biasanya semakin sore ikannya tuh mau matuk. Tahan aja matuk ini sore-sore. Aduh guys, dipatuk tapi nggak tahu entah ikan kecil atau kepiting. Banyakan kepiting naiknya. Belum bagus lagi di sini. Tahu lah, ternyata boncos hari ini. Guys, ini dari di belakang, bukan di belakang sih, di depannya empang Pak Haji tadi. Mau masuk terus. Ini dapat pinggir pantai nih, kayaknya mantep. Mau cobain casting pakai mino. Semoga berhasil dapat sambaran. Ayo guys. Haus bang. Oke guys, udah nyoba tadi casting di sini, masih belum ada hasil juga. Pokoknya boncos kita hari ini. Apa-apa. Tapi kayaknya di sini bagus buat pakai umpan nanti. Buat pakai umpan. Oke, kalau dapat udang hidup nanti insya Allah coba lagi di sini. Kita lempar di sini. Bagus areanya, luas nih, langsung ke pantai ini, laut. Kita coba di lain waktu ya guys ya. Tonton terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.